Panda, 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 panda. I got broads in Atlanta. Just took the me in the family. Credit cards and the scammers. Getting the licks in the van. Legacy. Oh, ini ada story-nya. This. Oh, ada seorang anak kecil. Ia itu hidup bahagia dengan ibunya. Namun suatu hari, ibunya itu kembali menikah. Dan lelaki itu menjadi ayah tirinya. Di hubungan pertama mereka itu sangat harmonis dan ya seperti kehidupan biasanya. Lalu tiba-tiba kebahagiaan itu gak bertahan lama. His parents began to argue. Orang tuanya mulai argulat bertengkar ayah. Ayah tirinya itu meneriaki dia gitu loh. You're not her. Kamu bukan dia. But the boy get confused. Tapi laki-laki anak ini bingung dan nangis sendirian. Suatu hari mereka memenangkan tiket naik kapal pesiar gitu. Anak laki-laki itu sangat bahagia. Mungkin thrill itu bahagia ya, gue lupa. Tapi ia heran dengan tinggal ayahnya itu. Mereka pun pergi liburan. Dan ketika anak laki itu melihat ke laut, dia mikir apa yang salah dengan ayah tirinya gitu. Tiba-tiba a force pushed him into the sea. Ada yang memaksa dorong dia jatuh ke laut gitu loh. Dan semuanya dimulai dari sini. Oke, hello guys, balik lagi bersama gue dalam Literally Gaming. Di sini gue mau main game Incubo, di mana game ini itu developer dari Indonesia. Game ini game buatan Indonesia, jadi kita harus support terus game-game buatan Indonesia ya guys. Nah, di sini sebenarnya game-nya udah lama dan gue baru main sekarang sih. Oke, kita langsung saja ke dalam gameplaynya. Ada yang jatuh. Oh, itu anak kecil yang tadi itu ya, yang jatuh dari kapal gitu loh. Oh, ini nih, ininya nih, kontrolnya. Oke, jump, alt. Oke. Kita udah paham. Oh, di sini kita pakai ini ya, keyboard. Oh, dia berada di suatu tempat. I don't know ini di mana, gue nggak tahu gitu. Press interact itu tadi kontrol. Oh iya iya iya, oke, paham. Sini gue suaranya pakai volumenya gede nih, gue kecilin dulu bentar. Oke, 70. Gue pakai volumenya 70 ya guys, biar nggak budek gitu loh. Terus ini kemana? Waduh, ini suaranya udah nggak enak. Ada siapa kah itu? Excuse me, permisi, kata dia gitu kan. Gimana kita? Gak tau gue juga. Lol. Kamu harus mencari ingatanmu. Untuk keluar dari tempat ini. What? Apa? Tadi gitu kan. Ide menghilang. Iya. Kalau boleh tahu ini genrenya itu semi horror gitu ya guys. Jadi enggak pure horror. Game-nya enggak pure horror. Oh, itu ada pocong gelantung. Oh, bentar. Lompat. Kita bisa goyang-goyang gak sih? Oh, gak bisa. Ini lompat gak ya? Oh iya.
Ini musiknya lumayan ya. Ini pertama kali gue main game horror loh. Oke. Ya, nyemplung dong. Nope. Kenapa enggak? Gue kepleset itu tadi, kepleset. Ntar tuh dia lompat. Oh, ini bisa goyang-goyang gak sih? Oh bisa. Goyang-goyang. Oke, lompat. Dia berhenti. Ada foto. Oh, ini foto dia sama keluarganya, sama ayah ibunya gitu. Oh, tapi ada foto lain. Siapa mereka? Oh, ada dua karakter gitu ya, cewek dan cowok gitu. Tapi dengan orang tua yang sama gitu loh. Gue bingung. Apa nih? Ada 9 number 368. Ada 368. Gatel. Oh, kita lompat ini ya. 368. Berarti ya, kaget gue. Kaget gue. Berarti ya, kaget gue. Kaget gue. Kaget. Kaget gue. Astaga, ini gue main malas banget kalau main game horror tuh gitu. Iya, oke, gue tahu. Ini lompatnya, lompat gitu ya. Satu, tiga jatuh, jangan. Tadi 3, 6, 8 ya. 4, 5, 7, 6, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 8, iya gak sih? 6 jadi 8, berarti 9 dong. Oh iya benar. Gue lupa. Kaget gue tadi. Freeze interact to rotate. Apa tuh? Oh, maksudnya ke interact. Gimana sih caranya? Oh, ngarah ke itu, ke pintu. Ini sempat suaranya kenceng banget. Gua kecilin dulu. Gua orangnya tuh kagetan banget. Dog house. Kok dia my head. Ada apa dengan anjingnya? Oh, ini yang cewek yang di foto tadi itu loh. Miko. Tadi Miko apa Milo ya? Itulah, gua gak ngeliat tadi. Interact. Kayaknya ini bakal langsung jatuh deh. Lompat. Ya. Nope. Entar, nunggu sampai tengah. Lompat dong. Ayo, naik. Terus apa nih? Oh, ini naik.
Oh, ya ditarik. Naik. Ini agak ribet ya kalau pakai keyboard. Naik. Ini ke, oh sini. Lompat. Hampir. Terus ini ada patung, patung Jepang deh kalau yang salah nih. Ada sesuatu yang hilang di patung ini. Oke. Oh, itu kali apel-apel yang di pohon ya. Ih, kaget gue. Jatuh lu. Oh, ditendang dong sama dia. Oke, kita masuk. This picture should have, maksudnya? Oh, gambar ini seharusnya ada Yuri di dalamnya. Oh, kalau kalian boleh tahu, Yuri itu ini loh, hantu Jepang. Tuh dulu. Bentar. Oke, gue tahu ini. Susah ya pakai keyboard kontrolnya, ribet gitu loh. Iya, dorong. Iya, dorong. Bentar. Iya, dorong, benar. Dorong. Deketin ke sini. Gue takutnya dikejar gitu loh. Jadi kan kita bisa kabur. Ada tangga, kita naik. Hop, gitu kan. Hop. Kok turun lagi? Tadi udah di atas, turun lagi. Ih. Aduh, ada suara deg-degan lagi. Udah suara deg-deg-deg gitu loh. Gue takut. Tuh, Yurei-nya kan. Lari. Ya, kena dong gue. Nope. Kita panjat. Ini agak susah ya kalau pakai keyboard gitu. Turun dong. Iya. Oh, no. Untung aja lo. Untung aja lo, Inkubo. Oh iya, nge-lag. Jadi nge-lag. Susah lo di sini, aduh. Lari. Ayo lompat. Turun. Lompat. Ya, ngapain? Ya. Nope. Oh, ngapain dia tadi naik lagi? Iya, gue paham sekarang. Ngebug dia. Ya. Ya.
ya dia ngebug dong. Kenapa bisa gitu? Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Ulang lagi dah. Nope. Dorong, 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 ayo dong. Langsung. Lari. Belum. Lari. Lari. Ayo, ayo, bisa dong. Bisa. Ya, tadi bisa. Nope. Tadi bisa. Itu tadi bisa. Duh, harus konsen. Ele. Harus konsen. Ayo, terus maju. Di sini. Di sini bisa, ayo dong bisa. Ayo bisa, ayo, ayo, ayo bisa, ayo, 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 ayo Winkubo, lu bisa, lu bisa, lu bisa. Ayo, itu. Terus, terus. Terus, terus. Ya. No. What the bruh? Nyangkut, tadi nyangkut. Mati lu. Mati. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Aduh, tadi udah nemu polanya loh. Ayo. Please, please ini bisa. Please, ini bisa, please. Ini bisa. Langsung. Lompat. Nah, lagi. Terus, terus, ayo, ayo, ayo. Tunggu, tunggu. Lompat. Ayo, lompat. Kesini, kesini. Ayo, terus, 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 terus. Naik, naik dong, naik dong. Naik, naik. Astaga. Nope. Nyangkut itu, aduh. Lagi itu ada kayu. Ini kayu sialan. Kayu sialan itu. LOL. Aduh. Dorong. Naik, ayo dong, please dong. Tadi gue udah nemu polanya, ini bisa, ini pasti bisa. Duduk, 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 duduk. Bentar, bentar, lari, lari, lompat, 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 ayo, 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 lompat, lompat, kesini, 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 ayo dong, please, 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 lompat, 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 yes, 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 kok gitu ada suara, suara teriakannya serem banget. Kita naik lagi dong. Pas naik ke atas yang di jembatan itunya jatuh gue. Nyesek. Oh enggak. Ya kali lompat jatuh gitu.
Oke. Kita berada di tempat baru lagi dan oh, dia mengingat sesuatu. Oh, ini ayah ibunya, tapi kok sama anak kecilnya cewek gitu. Ini sebenarnya gimana sih ceritanya? Karakter yang kita mainin tuh cowok kan? Jadi guys, videonya cukup sampai di sini dulu karena recordnya udah terlalu lama dan hope you enjoy. Ditunggu saja part keduanya. See you on the next video. Bye.